hal terbaik dalam sebuah relationship, aku pikir ketika kita bertemu seseorang yang gak pernah menuntut sesuatu dari kita dan gak pernah meminta apapun dari kita dan menerima kita apa adanya meskipun kondisi kita saat itu sedang tidak baik-baik saja misalkan. Dan saya yakin ketika kita bertemu orang seperti itu, maka dialah orangnya. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saya, Rimbun Marian Lombok Sinaga, memilih engkau, Elizabeth Elsa Damayanti, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Dan saya berjanji untuk menjadi bapak yang baik bagi anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kita. Saya, Elizabeth Elsa Damayanti, memilih engkau, Rimbun Marian Lombok Sinaga, untuk menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi engkau dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Dan saya berjanji untuk menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kita. Nah, saya termasuk orang yang gak dukung sama sekali. Karena? Karena LDR. Oke. Okay. Trauma, boy. Jadi, saya bilang, ya udahlah jauh Elsa di Singapura, ngapain sih, kurang kerjaan banget, buang-buang energi gitu. Gue capek gitu. Gak juga. Tiba-tiba kemarin dia WhatsApp juga, telepon. Kita mau nikah, boy, lu mau datang gak? Ya datang lah, gue bahagia banget kalau lu nikah. Jadi akhirnya gitu. Beri sambutan dan tepuk tangan kemeriah. Inilah dia, Lombok Sinaga dan Elsa Damayanti. Nah, Bang Lombok ini adalah seorang yang luarnya Metallica, tapi hatinya Rinto Harahap. Ini benar banget. Luarnya sangar. Kalau ngomong ya begini doang gitu ya. Romantis banget gitu. Dan meskipun ya namanya juga gak tau ya laki ya. Romantis tapi suka ditutup-tutupin. Terus habis itu suka jaim gitu ya. Bukan jaim, gengsi mungkin yang tepatnya. Nah itu gengsi gitu. Tapi Bang Lombok ini adalah seorang yang jujur dan punya prinsip baik yang sangat dijunjungnya di kehidupannya dia gitu. Ini dari temenan aku sama Lombok dari tahun 2007, ini kelihatan banget sih memang. Boleh minta tepuk tangan yang meriah, inilah dia. Lombok dan Elsa. Cheers.
luar biasa, luar biasa, Chatty's friend.